Okay. Langsung oma metu langsung makam. Iya. Yeah, oke okay, sih. Ya. Yeah. Aku nek tangi turu buka lawang makam kaget sih aku. Iya. Saya kan lho. Siapa iki? Iki patokane jan bentuk bug ngene ta. Cucu itu tutup patokan. Oh, kan jan bug. Kan bug. Ya pihak keluarga yang mau ziarah bisa. Sakti lo. Ada di belah. Apa di cekel? Gone wong. Selamat datang di konten Kulo Nuwun. Kulo Nuwun. Pinter. Kita akan mendatangi tempat yang memang pengen kita datangi. Coba penyetak termontor. Oh, iya. Sampun. Kancaku. Kali ini aku bakal ngajak Dono nang daerah Rangka, Don. Ki mampir namanya kancamu, kenalanku. Kenalanku. Kenalanmu. Kita akan mampir ono. Kita akan kulo nuwun nang kono. Oh, kulo nuwun. Yeah. Tapi sebelumnya terima kasih buat CS-ku yang udah apa ya? Ada kencang kamu. Ya wes. Eh, Don, sik kan ampe ngomong apa, Mas? Tapi sebelumnya terima kasih buat CS-ku yang sudah nonton konten Kulo Nuwun dan apa namanya responnya positif banget. Gendang. Banyak banget yang support, banyak banget yang komen. Tulenang meki mas, tulenang gini mas, kayak ya. Gitu mas. Banyak banget pokoknya. Jadi makanya untuk episode kali ini untuk mengobati kerinduan kalian dengan konten Kulo Nuwun langsung tulenang omai sopo. Iki kurang dikunci bro, mobilku bro. Kak ngono. Nah, kita akan main ke rumah teman saya, Engko Ail. Sampai. Yo. Apik pasti omah iki. Keren ngeri. Pasti. Ngeri, Bro. Wis 11-12 Mbak Stanley. Ini, Bro. Kuburan. Mosok. Wah, enggak kecemoto. Iya, emang gini. Apa nang kuburan? Omai koncoku gini bro, mantap bro. Koncoku Undertaker? Kok bisa Undertaker kuburan lu nyeret mayat cok. Niku. Mantep, Don. Aduh, iki lho kancaku. Halo. Tang. Selamat datang, Mas Dono. Ya, Mas. Halo. Mas Wirsa. Halo. Selamat datang di kampung. Welcome sih, Rek, aku, Rek. Iya, iya. Selamat datang di kampung makam Rangka, Mas. Is. Tapi iki emang ono kampung kan? Aku gak indigo kan iki? Enggak. Ono, Mas. Jadi kon gak sadar nek kon indigo. Enggak masalah, iki kan makam. Terus bener-bener samping pasti ku ono rumah warga dan enggak ada pembatasi lho. Bener. Los ade gitu Mas. Dadi nek ini kampunge pemukiman dan pemakaman menjadi satu. Pemukiman pemakaman. Ki ngeri ki apa iki? Ngeri ki kata-kata kita Mas, kata-kata saya. Squad TV. Ngeri. Squad TV. Kok ngene. Anjir, Squad TV. YouTube. Sak durunge kula nuwun ya. Kon ket lahir wis nang kene. Iya mas, ya nang kene iki. Kecil, enggak, kalau ya nang rumah sakit. Nang rumah sakit. Kon ket lahir wis mati. Tanpa makaman kali. Apa? Sik, nek ngomong sing sopan titi. Oh iya. Ya, kita kan di rumah masa depan kita terus. Oh iya, iya benar. Sing sopan. Iya, benar. Kula nuwun. Kula nuwun. Kula nuwun. Ada makam khusus enggak sih? Kayak mungkin pahlawan-pahlawan Surabaya sing mungkin wong Surabaya enggak ngerti kalau ada makam itu di sini. Ada Mas. Jadi di sini ada dua ikon juga termasuk. Yang pertama situ makam pertama dan makam tertua di sini. Sing di? Itu Mas. Ijo. Bangunan itu. Ijo. Besar. Oh, nah. Itu makam pertama. Nah, kalau istilahnya orang-orang nyebutnya cungkup. 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 Apa itu cungkup? Cungkup. Ya nama itu Mas tadi. Oh. Cungkup. Cungkup. Nah. Nyeluk ijung. Enggak. Cungkup. Kalau anu Mas sing sopan. Oh iya, sing sopan. Cungkup. Makam itu tahun berapa? Wah, iku aku. Makam lebih romah.
Nah, itu istilahnya paling suwe, Mas. Paling suwe ya? Aku layarku seono isan, Mas. Di lama banget. Pokoknya istilahnya pertama. Pertama. Okay. Pertama dan kedua. Sing kedua tadi? Kedua makam pendiri Nahdlatul Ulama. NU. Dan pemberi nama, Kiai Haji Mas Alwi. Oh, nang kene. Nang kene sih, Mas. Aku baru tahu. Luar biasa ya. Dan dia masuk ndek pemakaman pemukiman nih. Dia masuk ndek kampunge wong-wong, Mas. Oke. Nanti ada yang merunuh ya. Tapi aku penasaran sampai mungkin rumahmu atau rumah warga kini, ya apa sih bentukannya? Maksudnya jarak antara makam sampai rumah itu berapa meter? Orang yang sampai menjeroma rumah ya, Mas. Dekat banget. Depannya langsung makam langsung, Mas. Masuk, langsung makam, Mas. Seru dah. Ayo, gas. Gimana, Mas? Kayak aku sih median sih pasti. Kapan nih mentu oma nabis lanjut tuh? Enggak, tapi omahku kan oma ibuku ya. Omahku ciliku biar emang jadi gang itu sampingnya masjid, terus gang, terus sampingnya pas iku makam. Iya. Tiap hari aku lewat yo, lewat makam itu. Tapi kan dipager dong. Tapi dipager. Jadi kan langsung los. Enggak sing los gini gini. Jadi kita sudah sama warga setempat, ini mau nanya-nanya. Sudah lama jadi reok. Dengan bapak siapa? Ferbi. Bapak Ferbi. Febri apa Ferbi? Ferbi. Oh, Pak Ferbi memang ini ya, sandalnya unik ya. Sandalnya gak nyambung. Gak nyambung sandalnya. Sandalnya beda keyakinan. Fit, fit. Ngerti? Adik kok arek ngamen sing nang kampung ya, ketipung ibu. Ditarik gini. Kita langsung oma metu langsung makam. Iya. Oke gitu. Ya. Kayak berkata-kata. Sesuatu yang biasa ya. Iya. Kayak berkata-kata. Aku nek tangi turu buka lawang makam kaget ya. Iya. Dan kan lho. Apa kira? Dan kan kudu siap yo kaget pendino kan tinggal nangin. Aduh. Yang unik sih tapi. Tapi iki makamnya siapa? Loh, iki justru makam nih. Makam iki. Iki makam. Makam iki. Aduh, aku sumpah. Kalau nemu karena dong. Ini goblok. Iki makam. Makam sisan 2 3. Sumpah. Ya kono-kono soalnya. Sumpah, Bu. Iki duduk kayak ganjel tau apa? Enggak, emang makam, Mas. Iki makam, Mas. Itu kamar cilik kan. Lanuan. Iki patokane encen bentuk bak ngene ta. Cucu, itu duduk patokan. Oh, kan jenbak. Ancen bak. Ya pihak keluarga yang mau ziarah bisa. Sakti lo. Sakti. Aduh dibelek ya. Apa dicekel. Gone wong. Gone maaf ya Pak Ferbi. Pak Ferbi. Maaf Pak Ferbi. Oh bukan punya Pak Ferbi. Cucu. Bukan ya, maaf ya. Nah, dadi lek emang ono sing ziarah Mas, lek letak makamnya deh, tengah-tengah kono bisa aman, Mas. Nah, letak makamnya nang ngene kok ngene iki. Ya mau enggak mau ya wis. Harus dipresenin Mas, karo sing duwe omah iki. Jamno panggone. Iya, bener. Gak iso kita menyalahkan keadaan. Dunia sudah seperti ini. Lanjut. Bu, nyun sewu. Nyun sewu. Pak, monggo. Kan iki kontennya kula nuwun to. Kula nuwun. Mereview rumah. Rumah, bener. Rumah orang. Rumah orang yang bakal kita apa? Kula nuwuni lah yo. Nah. Pejajan. Mbak Cicit, Mas Paya tuh Mas. Mbak jangan metu Mbak. Kok gak tutup iki wis bengi, ha? Piroan kerupuk iki? Kerupuk matamu jelas-jelas lampu kok kerupuk kok gendeng aja nih. Syok aku juga. Karena aku guyon mau lo, temen kan? Nah, guyon akhirnya tadi teman. Kira nih ki, jajan nih ki bersuwe gak mangan jajan. Kurang meriah kape Mas. Jajan segil. Jadi ki minimarket nang gini re. Ya, Mbak Eka Sire. Mesinnya gak we revo deh. Untuk mesin kasir. Nggak mesinnya di sini. Mesinnya revo. Tiplay rang. Pak, aduh, pintaran Pak. Diguyon Mbak. Fir kabeh kok mbok tuku sih. Anakku, Bro. Ya ngapa? Iki nemu, Pak. Nggih, pintaran Pak. 10 Supra-e. Iki nek mbok tuku banget tetep mlaku ngawur ae. Pak niki, Pak.
Putune, Pak. Kebal. Kula nuwun. Kula nuwun. Coplok. Coplok. Enggak apa-apa. Coplok. Ditamu mana, Pak? Amane. Kopi, sadian kopi. Nah, kopi. Eh, sama kopi, kopi, kopi. Don. Apa gua masuk di hujan? Gak apa-apa, Fir, gawin, Fir. Apa ya? Enggak, sepatu gue. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa aja. Lek nek maine hujat-hujatan ngono ya aku tak metu. Sekarang aku syuting nang jopo ae, gak apa-apa. Nek mbok hujat kon sikisku kena. Kula nuwun. Gak apa-apa, Mas, tuh gawin ae. Hah? Jadi hujat kon. Ambil mbak gak apa-apa kok. Gak apa-apa, Mas. Mbak ini kuncinya tak duplikate ya. Apa? Kok bedanya tak cukup? Ini suwe makan gini? Eh, kok bengok-bengok, Rek? Bantem, ini rada rusak soalnya. Enggak, rada rusak, utekmu rusak. Kaget ini loh, Mbak. Ngawur, Rai. Semurah nih, Mbak. Enggak ngopo, enggak asal. Enggak asal, enggak asal. Enggak asal, enggak asal. Enggak asal, enggak kayak anak mau ngadu saya guyang-guyang kayak apa biasa ini jenengan teng mriki pun berapa tahun nikah umur tahun 2014 8 tahun dan kondisi sudah rame gini mbak alhamdulillah ya sampe asli gini gak sih mbak asli gini kecil ya oh lupa iya iya kita kan tahu ya, sampean kan manggon di tempat yang nggak umum, nggak kayak warga-warga biasanya. Ya biasanya kan warga-warga-warga sebenarnya kehidupan ada taman, ada iya ada bakul-bakul. Nah, ikan sampean deket banget ya. Bakul Majid. Ikan sampean deket banget iki ambe pemakaman. Iya, alhamdulillah sih tapi kak nggak anu apa-apa. Gak pernah ada gangguan, Mbak? Enggak. Serius? Enggak. Diketok ini gak pernah? Enggak. Oh. Enggak sama sekali, enggak. Mulai aku belum nikah sampai sekarang, enggak. Enggak ada apa-apa. Apa mungkin karena saking wis terbiasa ya? Iya, mungkin. Nah, mulai dari kecil itu barangkali kan. Iya. Kalau saya dulu minta sini ya takut. Saya bukan orang sini. Pas pacaran Bien. Enak sih, enak. Terus? Terus? Iya, Mas. Gak berarti lama-lama. Aku tanya, Mas. Sampe men pas kenalan Mbak E, terus nyusul pertama. Oh, ana pikiran aneh-aneh gak lek. Aja. Jadi mau kuburan sopo gak aduh. Aduh bojoku kok mlebu kuburan ngono. Ya pasti kok mosok gak ngerti kan ya ngene. Omae kok kuburan. Heeh. Jadi wong mlebu merinding kabeh. Kayak bener-bener mulih. Soalnya kan biasanya kan iki Mas, biasanya mau di kuburan, mungkin oh cedak kuburan. Iya. Ancer-ancering ngono. Iki literally mlebu kuburan. Beneran kuburan. Oh, cari iya. Teman-teman komedi Sandi. Iya. Ini ada bingkisan buat sedikit. Sampean. Karena kan kita udah dibolehin main oleh mampir. Sampean gitu. Ya, ya, makasih, Mas. Ya. Tapi anu, Dun. Anu kopi ini. Kan keserupan. Njak kopi bareng. Anu apa Red Velvet ono enggak? So Red Velvet mau pikir kafe itu. Kau nak? Aku martabak madu, Mbak. Mana enang ya, Bu? Oke, matur suwun, Mbak. Mas. Aku sing suwun, Mas. Sampai tenan. Omae ya, omae kaya. Iya. Terima kasih sudah diboleh mampir, Mbak. Melempem. Nah. Suwun nggih. Nek melempem mah jadi maem disebuli, Mas. Melempem. Bukane gak ana dipangan. Heeh. Melempem mah kata. Melempem, Mbak. Masih ke STNK tak kaden ya? Ajo. Aku gak bisa ngelak barang. Sampai yang sunat dewe mas ya? Oke, terima kasih buat CS ku udah nonton episode Kulo Nuwun kali ini. Ini aku mau nang Surabaya, aku kayak bayi ya, kayak cilik ya. Baru pertama iki aku main nang daerah kau yang ini. Iya, aku pelajari juga. Dan ternyata warganya juga ramah-ramah, apian, nggak sing kau yang dulu dewe kau yo ih kalian siapa gitu enggak. Lufinya kita disambut dengan baik. Ayo. Tadi ada Tama. Terima kasih Mas Lufis dan Mbak Wati. Mbak siapa Mbak? Mbak Susi. Mbak Susi. Susi. Mbak Nur. Mbak Nur. Ya. Terima kasih. Semoga
lain waktu kita bisa ketemu kembali. Tulin ini oleh Mas ya. Oleh Mas. Siap. 24 jam terus. Eh, Rek, tangannya Rek ini, Rek. Wih. Tetapi kula nuwun. Kula nuwun. Kula nuwun.